Dunia kewangan dikejutkan dengan berita yang terbaru yang boleh mengubah bagaimana perdagangan global dilakukan. Minggu lepas, Arab Saudi telah membuat keputusan untuk meninggalkan US dollar. Jadi, apakah ertinya langkah Arab Saudi ini kepada ekonomi global? Dalam video ini, kita akan melihat topik ini dengan lebih detail untuk merungkai peristiwa bersejarah ini. So, kawan-kawan, jangan ke mana-mana. Stay tuned. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Bagi kawan-kawan yang baru terjumpa channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notification bila saya mengeluarkan video-video terbaru. Dalam channel ini, kita akan selalu discuss berkenaan dengan pelaburan, keuangan, geopolitik dan pelbagai lagi topik penting. Also, saya jemput kawan-kawan join channel Jutawan Saham yang mana saya akan berkongsi banyak tips dan berita setiap hari. Link ada di bawah video ini. Alright, tanpa melengahkan masa, untuk memahami peristiwa bersejarah ini, kita perlu kembali kepada tahun 1970-an, iaitu selepas kejatuhan sistem kewangan Bretton Woods, iaitu sistem dolar yang disokong oleh gold ditamatkan. US, kuasa baru dunia selepas tamat Perang Dunia Kedua, telah membuat perjanjian dengan Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar pada waktu itu. Perjanjian itu ialah Arab Saudi hanya akan menjual minyak dalam mata wang US dollar sahaja. Inilah yang kita kenali sebagai sistem petrodollar. Sebagai balasan, US akan memberikan perlindungan kepada Arab Saudi dari sudut keselamatan dan juga ketenteraan. Kita ni trader kan? Memang ada setup atau signal yang jadi favourite kita untuk kita trade. Biasanya kalau trade setup favourite kita ni keluar, memang tak mengecewakan lah. Tapi kadang-kadang sebab capital kita kecil, kita tak dapat manfaatkan setup itu. Lebih sakit hati kalau setup favourite kita itu betul-betul menjadi. Jadi perkara macam ini tak akan terjadi kalau kita trade kat TIO Markets. TIO Markets baru-baru ini memperkenalkan features terbaru mereka untuk para trader yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan. TIO Markets kini menawarkan kelebihan yang pertama, unlimited leverage atau tiada hard leverage, dan yang kedua, no margin requirements ataupun tiada keperluan margin perdagangan. Tapi bukan itu saja, TIO Markets juga mempunyai pelbagai jenis akaun untuk keperluan kita semua. Manfaatkan spread dan fees yang rendah untuk menjana lebih keuntungan dari perdagangan. TIO Markets adalah broker dengan pelbagai regulasi global dengan customer support yang pantas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi, kalau kawan-kawan dah sedia untuk merasai kelainan berdagang dengan TIO Markets, buka akaun dengan deposit yang rendah dan gandakan keuntungan anda dengan unlimited leverage dari TIO Markets. Untuk keterangan lanjut, sila refer di description di bawah video ini. Tapi yang lebih penting ialah faedah lebih besar yang diperolehi oleh US. Pertama, ini secara tidak langsung meningkatkan permintaan US dollar kerana semua pembeli minyak perlu menukar mata wang lain kepada dolar terlebih dahulu, barulah mereka boleh membeli minyak daripada Arab Saudi. Dan yang kedua, US boleh mendapatkan minyak dari Arab Saudi basically percuma sahaja. Sebab apa? Sebab US boleh print dolar sesuka hati untuk mendapatkan minyak daripada Arab Saudi ini. Dan yang ketiga, perjanjian ini menjadikan US dollar sebagai world reserve currency dan dolar diterima oleh semua negara untuk aktiviti global trade. Selama 50 tahun, sistem ini telah menjadi nadi kepada aktiviti perdagangan global dan pasaran kewangan. Malahan, ia juga turut mencorakkan paksi geopolitik global. Walau bagaimanapun, perjanjian petrodolar ini tamat pada 9 Jun 2024 yang baru lepas ini selepas 50 tahun. Dan yang menariknya, Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman telah membuat keputusan untuk tidak memperbaharui perjanjian ini. Keputusan bersejarah ini mengubah sistem kewangan dan ekonomi global serta merta. Next, kita akan tengok kenapakah Arab Saudi mengambil keputusan ini. Terdapat beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi keputusan Arab Saudi mengambil keputusan yang bersejarah ini. Yang pertamanya ialah perubahan dunia daripada unipolar kepada multipolar. Dunia mungkin sedang melihat kejatuhan US sebagai kuasa dunia yang tunggal. Peningkatan China dan Perikatan BRICS mungkin menjadi sebab utama Saudi mengambil keputusan ini. Faktor yang kedua ialah
US tidak lagi menjadi pelanggan terbesar untuk minyak daripada Arab Saudi. Kini, pelanggan terbesar minyak dari Saudi ialah China. Dan sekiranya pelanggan terbesar Saudi ini, iaitu China, tidak mahu menggunakan dolar, maka mahu tak mahu, Arab Saudi kena fikir juga untuk selamatkan bisnes minyak mereka. Faktor yang ketiga, Saudi kini dalam peralihan untuk membuat diversification terhadap ekonomi mereka seperti Vision 2030 dan tidak lagi mahu bergantung semata-mata kepada minyak sahaja. Faktor yang keempat, Saudi juga dilihat tidak berapa puas hati dengan US kerana mereka melihat US tidak lagi menjadi sekutu kuat mereka, terutama dalam isu yang membabitkan Puak Houthi di Yaman dan juga skandal kes pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi yang dikaitkan dengan Muhammad bin Salman. Dan faktor yang kelima dan yang paling penting ialah krisis hutang US yang membesar sepanjang tahun setiap hari. Pada masa ini, hutang US telah pun melebihi 30 trilion dan dijangka akan terus membesar setiap hari. Ini menghapuskan keyakinan terhadap US dollar dan seterusnya menyebabkan gerakan de-dollarization berlaku. Untuk tambahan, gerakan de-dollarization ini telah menyebabkan kedudukan US dollar sebagai world reserve currency menurun daripada 85% pada era 70-an kepada 58% sahaja pada tahun 2023 yang lepas. Kesimpulannya, keputusan bersejarah yang diambil oleh Arab Saudi ini mengubah sistem ekonomi dan keuangan global. Seterusnya yang lebih menjadi perhatian ialah bagaimana US akan cuba mempertahankan penguasaan sebagai kuasa dunia yang kini sedang dicabar oleh Pakatan BRICS. Apakah US akan membiarkan sahaja ataupun US sebenarnya sedang merancang langkah besar untuk mengekalkan dominasi US sebagai kuasa utama dunia dan juga seterusnya mengekalkan US dollar sebagai world reserve currency? Pada pandangan saya, US tidak akan berdiam diri. Mereka akan menggunakan apa sahaja termasuk kekuatan militeri, kekuatan ketenteraan untuk kekal sebagai kuasa tunggal dunia. Jadi apa pandangan kawan-kawan semua? Alright, semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa like dan saya sangat menghargai sokongan kawan-kawan, especially-nya yang sentiasa meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Dan finally, jangan lupa join channel WhatsApp Jutawan Saham. Link ada di description ataupun di bio TikTok. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.